Okay, boys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Okay, sekarang kita akan kembali mereview, bukan kembali sih, melanjutkan review yang ini stadion dari Persita, yaitu Indomic Arena ya. Kemarin kita udah review dari stadion sebelumnya, dan sebelumnya sudah ada kita review dari Arema, Bali United belum, kayak nextnya, lalu Madura, Persebaya, Persib, stadion barunya kemarin juga, Persija, Persik, lalu ada PSS Sleman, tidak Persikabo kan. Dan sekarang yaitu jatahnya kita review stadion dari Persita Tangerang. Ini udah lama sih sebenarnya saya ingin review, dan untuk record yang Madura Persib Bandung kemarin itu udah lama sebenarnya, tapi belum saya upload, nunggu waktu yang tepat gitu untuk upload kan. Jadi saat Tottenham Hotspur musim keduanya libur, lalu mau lanjut ke musim ketiga, saya upload tuh yang Madura. Tapi yang untuk kali ini Persita nggak tahu sih kapan lagi. Kan kemarin juga ada yang request minta apa review stadion dari Persita Indomic Arena ini. Oke, ini saatnya kita review. Ini saya recordnya saat video dari Madura United itu tayang. Dan yang ada yang minta untuk review stadion Liga 2, ya. Nih, saya terkendala di apa ya? Untuk review stadion Liga 2 itu harus tambah bayar lagi di AFP-nya. Seharga 150 sih dari AFP-nya. Jika mau, ya bagi kalian yang mau, ya semoga aja saya bisa untuk Liga 2-nya ini. Dan bagi kalian yang mau support, bisa langsung klik link di bawah tuh, Sosiabas support, langsung aja di support bagi yang mau support untuk beli stadion Liga 2 Indonesia dari mana namanya, AFV Project. Ini kayaknya namanya masih yang terakhir tuh siapa sih, Dewa United. Oh ya, ini Martapura ya, Martapura jadi Dewa United. Ini belum di sini sih. Oke, di sini mungkin saya akan coba lawan Surut United yang notabene pemainnya itu beberapa udah dari face-nya. Bentar, ini udah bener, saya udah lama kagak ngepes ini. Wow, mati my team udah dari face-nya, gila. Wow. Ini saya nggak tahu sih yang ada dari face-nya siapa aja. Jadi bingung nih mau bawa pemain siapa aja nih. Sirvi Aryani. Wow, Febri Antonio ada dari face-nya seharusnya. Ripki Mantopani. Edi Rusmawan. Gustos. Ini jadi MF juga bisa, Maitimo. Oh, jadi CMF lebih bagus nih. Eldar Hasanovic, Amka Hamzah, Kapten Cap. Kapten kita yang sekarang sudah mulai bermain film, gabung di apa nih namanya, Celebrities FC juga, Andi Chatra. Siapa nih yang kita bawa? Edo Febriansyah, Yogi Triana, aduh Anas. Oke, gini aja, Ari Wibowo kita bawa. Aduh, Dalendok juga lagi kurang bagus tuh, Dalendoke namanya. Mtoha boleh kita bawa. Sirvi Arfani, oke. Adi Aldi Acaya kita bawa. Ripki Mantoponi, bukannya Ripki Mantoponi ini pemainnya. Ada Egi. Egi. Oke lah, boleh kita main Egi. Bistos kita istirahatin dulu mungkin. Oke, kita buat CMF aja. Oh, Kayame itu bagus di kanan sebenarnya. 53. 57 sih, masih aman-aman aja sebenarnya. Di Rusmawanya aja sih yang agak. Elia Basna. Oke, nggak tahu sih. Ini pemain Persita yang saya tahu hanya Hamka Hamzah, Egi Melgiansah, itu aja sih. Oke, lalu stadion. Oh, jadi nama Benteng Taruna. Hey, yang benar aja. Nggak tahu sih, ini habis ada update. Bukannya Indomic Stadion ya, ini Indomic Arena. Ini kan stadionnya. Tapi kok jadi Benteng Taruna itu apa? Saya juga nggak paham nih. Coba aja ini. Nanti kalau
emang bukan stadionnya ya, langsung kita ganti aja gitu. Oke, okay? Jersey, jersinya hampir sama sih ini. Ini aja merah. Persita, aduh, hitam juga bolehlah, hitam ini aja sulit. Oke, langsung aja kita gaskan. Ini kalau misal stadionnya salah, nanti kita ulang lagi dari awal. Oke, let's go. Oke, apakah ini Indomic Arena? Oh, jadi ada dua stadion nih. Oke, berarti kali ini kita review Benteng Tarumanya dulu aja ya. Berarti ini pembukaan saya kayaknya harus saya rubah nih. Oh, tetap Indomic Arena kok. Bedanya apa ya? Tapi namanya Benteng Taruna. Gak ada bedanya sih. Gak ada bedanya sih. Coba aja nanti ya. Setelah ini coba saya akan masuk lagi. Kita lihat ada perbedaannya atau enggak. Benteng Taruna sama ini. Alton Maran. Rizky Dermawan itu kalau gak salah kipernya Persija yang ngelawak waktu AFC itu kan. Kayaknya Indomic Arena deh ini, kagak ada perbedaan sih, sama aja sih. Sepatunya tambah keren aja. Oke, kita kick off kan dulu, lalu kita review langsung stadionnya. Nah, dari sini tuh pagi hari nih ya. Ini kiper dari Sulut, Rizky Dermawan, yang udah emang dapat real face dari AFP waktu di Persija, kayaknya udah dapet sih ini orang. Ini tribun. Ini sisi bagian mana saya nggak tahu ya, pokoknya tribun. Itu ada rumah sakit. Kayaknya sih Indomic Arena sih ini tetap. Menurut saya Indomic Arena. Ini ada ya sih. Stadion Indomic Arena bener. Bukan Benteng Taruna. Kayaknya sih dulunya namanya Benteng Taruna sepertinya sih. Bentar ya, coba saya akan searching ke Google. Kayaknya Benteng Taruna itu ganti Benteng Taruna. Benteng Taruna Karawaci, atau ganti nama mungkin. Kayak Banten kan ini. Kayak sih ganti nama sih. Kayaknya dibeli Indomic, jadi namanya jadi Indomic Arena Benteng Taruna ini. Karena kan sponsor dari Persita tuh Indomic. Benar-benar. Tuh Benteng Taruna sebelah sini kita lihat. Oke, detail-detailnya dari rumput-rumputnya. Gila, keren banget tuh, ada pohon pisangnya juga, sedetail itu ya stadionnya. Ini tribun sisi mana nih? Itu ruangan VIP-nya kayaknya atas itu kecil. Nih bench pemain. Wow, keren juga duduknya, gila. Sudah segitu loh. Keren juga ya. Ini sisi bagian sini. Ngapain tuh? Ngapain lu, ini pelatihnya atau gimana tuh? Lagi menggoda hakim garis nih. Minta tolong jangan digoda tuh hakim garis. Nanti kagak fokus. Oke, setelah itu ini sisi bagian sini, tribun. Ada tempat obor, kayaknya pernah dibuat kan olahraga mungkin. Oke, ini. Oke, di sisi tribun yang udah di tempat Rizky Dermawan lagi. Oke, udah, dan saatnya kita review para pemain dan jersinya. Ini masih sama ya. Nah tuh di dadanya sponsornya Indomic dan Moya. Nah ini dari musim PES 2020. Emang font name-nya dari Persita tuh agak bermasalah sih, nggak tahu kenapa ini. Ini wajahnya udah real face ya. Coach si kapten sih, bisa coach juga sih ini. Cap Hamka Hamzah yang real face-nya udah makin mirip aja nih. Gila, Cap keren sih Cap. Lalu ada Kosubaev, udah dapat real face Kosubaev nih. Tamirlan Kosubaev, Toha, Sikri Akbar nih belum. Gimel Giansa udah dapat ya. Sepatunya apa tuh? Sekira Adidas. Eldar Hasanovic belum. Maitimo, ini Maitimo kayaknya lebih diperhalus deh wajahnya. Jadi makin mirip aja sama Itimo.
Rudy belum, Kayame udah dapet juga nih. Lalu Yevhen Budnik, waduh gila, wajahnya udah persis, tatonya yang gila. Ini masih ada sedikit tempelan tuh, tuh di bagian atasnya tuh. Ada sedikit tempelan, wajahnya belum terlalu anu ya. Ini dari Sulut United, Rizky Darmawan. Ini jersey-nya juga belum terlalu benar sih kayaknya. Lalu ada Jackie Runtutalo, wow. Untuk lalu ada reverse-nya kira. Adi Parwa belum, Adi Albar belum, Gusti Sandria. Gila, mantep banget ada reverse-nya gini. Lalu ada Mahadirka Lasut atau Dirga Lasut. Tatonya ini juga keren gila, ini tatonya. Mantep gila. Waduh. Tatonya wah gila sih. Miki Wayu belum, Imadi Wiradi belum, Elton Maran juga belum, Musari belum, dan Maifu Romere belum. Oke, itu aja mungkin, dan langsung aja kita mulai gameplay pertandingannya antara Persita menghadapi Sulut United. Selamat menyaksikan. Survive, Rafael Matimo. Saya udah lama kagak ngepes. Yuk, Hamka. Eldar Hasanovic. Antoha. Rudi Rusmawan. Masih Rudi Rusmawan, oke. Rudi Rusmawan. Aduh, tidak ada yang menerima bola. Elton Maran, masih Elton Maran. Ke siapa tuh umpannya, Bapak? Nah, kalau pes itu kebaca, umpannya kemana kebaca selalu. Elton Maran, oke, Toha Good. M Toha. Freddy Rusmawan, Adi Parwa, belakang ke Rizky Darmawan, Rafael Matimo dapat ke Kayame langsung syuting. Eki Kayame beranikan diri langsung menembak. Made Wirahadi, Madi Albar, Jackie Runtutalo, si Madi Albar, Jackie Runtutalo, Adi Parwa, Gusti Sandria. Elton Maran, Egy Melgiansa, Gusti Sandria, kembali ke Busari, Eki Wahyu, Busari lagi, fall dari Mighty Moni. Saya sudah mulai lupa cara merebut bola dari PES nih. Jelas sih fall. Ini Mighty Moni kagak pernah kelihatan, nggak tahu sih di mana dia. Juga kagak pernah gabung gitu dengan tim bola kayak Celebrity FC, seperti Coach Hamka, Cap Hamka nih. Oke, Kayami, Freddy Rusmawan ke M Toha. Oke, M Toha bisa ke Ricky Kayami. Masih Ricky Kayami. Ricky Kayami duel dengan Adi Parwa. Wah, langsung aja ditabrak dengan truk traktor gila. Madi Albar, Madir Kalasut, Michael Rumire, Imade Wirahadi. Bukan fall, oke, okay, good. Rafael Maitimo ke Hasanovic. Ready Rusmawan, oke, okay, ruang. Ready Rusmawan, Ready Rusmawan. Masih dapat aja Rizky Darmawan nih, kagak lama anda. Dipasangin gitu gila. Persita cukup bagus juga sebenarnya. Ini beda sih. Kita main di exhibition gini, coba main di Maastricht nanti lawannya gila. Dan permainannya juga, aduh gimana nih, lupa saya. Diambil Kak Yame. Egy coba mengejar. Dapat Egy. Mentoha ke Maitimo. Ah, maksudnya ke di Kak Yame tapi gagal. Luki Wahyu. Cap Hamska mulai membantu serangan. Bukan umpan ke Ready Rusmawan. Ready Rusmawan. Ready Rusmawan, oke, okay. Aduh, M Toha ragu-ragu. M Toha. Gusti Sandria. Bukan umpan ke Luki Wahyu. Luki Wahyu. Elton Maran, mantan pemain Medan sama Sriwijaya. Madura United juga pernah deh. Dia dapat Cap Hamka. Antoha, Eldar Hasanovic,
Aduh, umpannya siapa sih, Bambang? Elton Maran. Hamka. Hey, hey. Gol dong. Kesalahan komunikasi. Malah jadi gol. Iya, dibiarin aja ya, udah masuk pastilah ya. Jelas sekali. Cap Hamka udah bagus nih. Coba motong bola. Ya, kesalahan komunikasi sih. Oke, kita coba langsung bermain. Menyerang. Oke, yuk. Oh, survive. Egy Melgiansa. Ya ampun, umpan ke siapa sih? Elton Maran. Coba ke Michael Romero. Good job. Tutup. Nyaris. Coba sih, nanti setelah ini akan saya coba lihat pilih lagi tim pakai Persita lagi. Awalnya tetap ini, tapi stadionnya coba kita rubah ke Indomic Arena, sama atau enggak ya? Kalau emang sama ya udah, berarti emang Benteng Taruna udah dibeli namanya sama apa nih namanya, Indomic Arena. Oke, Maitimo bisa. Oke, Rafael Maitimo. Itu kiper gila, Rizky Darmawan. Lu saat bela Persija kagak gitu main lu. Udah bagus lu satu duanya, woi. Maitimo pernah jadi striker kan di Persib ya. Corner nih yang bingung. Kayame bisa. Sikri Akbar masih gagal keluar sih bola. Bawa dapat sih Kayame. Oke, dapat. Sikri Akbar. Umpannya Sikri Akbar. Sekiro Tutalo. Rizky Darmawan langsung ke depan. Dan ya, half time. Kita ketinggalan atas gol Imade Wirahadi. Kesalahan komunikasi lini belakang. Oke, langsung aja. Kita mulai. Kick off babak kedua. Jeki Runtutalo. Adi Parwa. Isti Sandria. Elton Maran. Oke, dapat M2 ayo. Gagal. Wah, Elton Maran berlari. Masih Elton Maran. Dapat. Keluar. Oke. Umpan ke siapa Elton Maran? Oke, umpan pendek saja. Adi di Wibowo ya namanya. Roha. Oke, Radhi Rusmawan. Radhi Rusmawan. Evan Putnik. Ke Maitimo. Gagal. Masih ada Evan Putnik lagi. Putnik. Sit. Busari langsung buang. Ada Cap Hamka. Oke. Toha. Ke Egy Melgiansah. Maitimo. Sikri Akbar. Maitimo. Oke. Ricky Kayame. Ke Sikri Akbar. Crossing. Redi Rusmawan. Aduh, gagal. Kejar-kejar. Bola keluar. Sekarang throw-in. Mtoha. Aduh, gagal. Umpan dari Mtoha. Busari. Mtoha. Ke Egy Melgiansah. Maitimo. Salah umpan. Dapat Sikri Akbar. Okay, good. Eldan. Toha ke Redi Rusmawan. Ya, bola keluar terlebih dahulu. Nampak kita coba ganti pemain dulu juga. Aduh, Toha ini siapa enak kita masukannya? Edo mungkin dulu. Redi, lihat speednya aja sih. Hampir sama sih sebenarnya. Samsul Arif. Oke, kita coba rubah, kita main dua striker. Kita masukkan seorang Samsul Arif Munib.
tahu sih udah ada reverse atau bottom dia. Aduh, betul benar. Elia Bassnya kagak ada speed tapi. Oke, boleh lah gini. My Timo akan jadi AMF, kita main menyerang dah. Samsul Arif Munib udah ada reverse-nya juga ternyata. Yang ada reverse Samsul Arif Munib nih. Ntar kita liatin Samsul Arif Munibnya ya. Ada Rafli Mursalim yang udah ada reverse-nya, gila. Waduh, ini reverse mantep sih. Rafli Mursalim ini pemain kiper, saya salah ngomong saya. Pemainnya Persija kan yang dipinjemin. Oke, Yevhen, Elia Bassna, Maitimo nih, Samsul Arif. Reverse pemain senior nih. Oke, udah, yuk langsung. Kita fokus lagi ke gameplay. Survive, duel, Usari, Elton Maran, masih Elton Maran, bahaya. Wibowo dapat, oke, good. Sikri Akbar, oke, Edo Febriansa dapat, good. Elia Bassna, Putnik ke Elia Bassna, masih Elia Bassna, dijaga oleh Madi Albar. Elia Bassna, masih Elia Bassna, Yevhen Putnik, Ricky Kayame, masih Ricky Kayame, Ricky Kayame dijaga 1-2 pemain, dijaga ketat Ricky Kayame, mantan pemain Persipura, Persebaya, Arema, dan kali ini Persita Tangerang. Aduh, ada Shopee. Yang benar, ini memang Liga Shopee. Aduh, Samsul Arif yang ambil, tidak masalah. Langsung My Timo. Tipis sekali umpan dari Samsul Arif Munib kepada Rafael Maitimo. Satu tim dulu pernah di Persib mereka. Waktu itu udah pindah belum Samsul Arif? Belum kan. Kita full attacking dah. Kalah menang urusan belakang kan. Yang penting kita serang terus untuk cari gol. Madi Albar dapat Maitimo, okay, good. Maitimo. Dapat tuh. Subef udah maju. Gagal tapi Gusti Sandria. Skillerman, biasanya Cap yang maju, kali ini Subef. Maitimo, ya ampun, malah minggir dong dia. Angka gagal. Wah, jebol langsung sama Rafli Mursalim. Oke lah, nggak masalah, kita kalah dengan sulut. Iya ampun, tuh harusnya dapat loh. Nggak tahu sih si Wibowo nih. Iya, bisa-bisanya lepas gitu bola. Rossi Noprianis menggantikan Busari. Bentar-bentar, kita juga mulai ganti juga aja. Maitimo udah kelelahan tuh. Bustos boleh masuk dah. Aduh, Bustos belum ada reverse-nya lagi. Oke, yuk, kita mulai fokus menyerang. Yevhen Putnik, Samsul Arif, Bustos, Bustos, Rossi Noprianis, Jackie Runtutalo, Adi Parwa, Jackie Runtutalo, Madi Albar, Madi Rekalasut, Jackie Runtutalo, Adi Parwa, kembali ke Jackie Runtutalo. Oke, Bassna dapat ke Yevhen. Kerebut Bustos. Oke, masih Bustos. Elia Bassna, Edo Febriansah. Aduh, umpannya sih yang Sikri Akbar bisa, yuk. Sikri Akbar, oke. Masih gagal. Adi Parwa. Ada Kayame. Gagal. Bustos. Alah, keluar bolanya. Sayang sekali. Elton Maran digantikan oleh NC Rigoringo. Singoringo atau siapa tuh namanya.
si Kri Akbar. Ayo dong Kayame gerak, astaga. Rafli Mursalim dapat. Waduh, posu buff-nya jatuh. Edo Febriansah. Bustos. Egy Melgiansah. Riki Kayame. Si Kri Akbar. Gagal lagi umpannya. Tambah waktu 3 menit. Edo Febriansah. Salah umpan lagi. Egy Bustos. Putnik. Gagal. Masih Bustos. Devin Putnik. Rikik. Wasit. Tahan gitu bukan pelanggaran. Astaga. Sit. Udah, oke. Kita coba lagi lihat stadionnya sama atau enggak. Kok ada dua Benteng Taruna ini. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi aja. Udah lamanya kita random aja. Stadium. Suruh diem berarti kita. Mana? Wih. Indomic Arena. Oke, Indomic Arena. Coba ya langsung aja kita ke kick off sambil saya ngobrol-ngobrol nih. Nih, saya tinggal apa ya? Series Master League aja sih ini. Tinggal tunggu selesai FIFA 21 Totem Garimo, tapi nggak tahu sih video ini kapan uploadnya. Jadi kalian pantengin aja, kalian tungguin. Terus di channel Marcel Allen. Ya, Master League mungkin ya. Menunggu fix, benar-benar fix pemainnya. Sama ya kayaknya. Oh, sama kok. Sama sih kayaknya. Rinto Ali tuh nomor 90 kayaknya. Sama sih, langsung saya start dulu ya. Saya start dulu. Kayaknya sama deh. Bola apa nih keren? Puma Future. Hey, salah. Hey. Bentar, yang sebelah sini berarti. Home away itu ada logonya, home away-nya. Persita sama Cilegon. Oh, sama kok. Sama, enggak ada perbedaan. Itu rumah sakit gelap amat, kagak angker atau gimana kan. Oke, mungkin sekian dulu. Jadi untuk video kali ini. Dan kalau ada stadion baru pasti saya akan review. Jadi kalian pantengin terus aja. Kalau ada stadion baru pasti akan saya review. Gila Bustos tendangannya gitu. Ini hanya coba-coba untuk lihat stadion aja. Stadionnya sama atau enggak. Ternyata sama. Enggak tahu sih yang satunya tuh gimana kok namanya Benteng Taruna. Kena Rinto Ali tuh kayaknya bola. Oh enggak ternyata. Jadi kalau ada stadion baru tinggi. Ya untuk stadion Liga 2 saya enggak tahu sih. Karena harganya cukup lumayan sih, 150 tuh menurut saya. Dan beli pet ini aja udah harganya lumayan sih, 300.000 itu untung saya bisa ya bisa membelinya lah, rezeki. Dan untuk stadion Liga 2 bagi kalian yang mau bantu spot boleh langsung aja. Hey, kagak ada pelanggaran tuh, jeleknya dari PES. Coba dikasih pelanggaran gitu, gak ada. Ya kalau kalian mau bantu untuk membeli bisa langsung aja support di sosial bus tuh, link di bawah, tinggal kalian klik aja. Jadi saya nanti bisa review stadion dari tim Liga 2. Kalau nggak salah tuh ada Manahan Solo, ada Tenggarong juga deh. Penalti gila. Penalti tuh. Di kuning loh si Anas Fitrian. Apa tuh namanya? Anas Fitrian kan kalau nggak salah. Oh ya, untuk tim Liga 2-nya tuh ada. Ih, bola lu padahal masihnya aja agak step tuh mungkin. Dapat lagi. Langgar lagi. Kagak bisa. Oke. Okay. Kasihkan ke kiper. Jadi apa? Untuk tim Liga 2-nya tuh kalau nggak salah ada Manahan Solo, ada Tenggarong. Terus ada apa ya? Saya lupa. Ada
stadionnya Sriwijaya kayaknya, ada Jakabaring sih kayaknya, lalu ada stadion apa lagi gitu, lupa saya untuk detailnya, lupa karena saya juga apa ya, nggak ngikutin stadion liga, tim Liga 2 nya juga, jadi saya nggak terlalu paham ada siapa aja di stadionnya itu. Oh, kartu merah sepertinya. Apakah Coach Hamka ini? Oke, itu aja mungkin. Waduh, langsung di kartu merah, gila. Yuk, Cap Hamka bisa langsung protes tuh. Seru nih. Waduh. Siapa ini yang jadi Coach Hamka lah pasti, langsung kita turunkan jadi kiper. Keren nih kayaknya Coach Hamka jadi kiper nih. Cap Hamka, coach terus sih saya. Bentar. Waduh, 2-3. Hamka. Oke, mungkin ya itu saja mungkin. Nunggu stadion tim-tim Liga 2-nya, Liga 2, Liga 1. Ada yang baru apa lagi? Kita lihat, kalian tungguin aja. Oke, Hamka Hamzah jadi kiper. Hamka Hamzah, hati-hati dan kehilangan bola. It's dibuat mainan tuh. Oke, itu saja mungkin. Dan udah gak ada yang perlu saya omongin lagi untuk series Master League. Tinggal kalian tungguin aja. Hamka Hamzah siap. Hamka Hamzah, oke siap. Masih Hamka Hamzah, ush. Masih Hamka Hamzah. Hamka Hamzah ikut maju, menyerang. Entah-entah ini kok seru gini. Hamka Hamzah jadi jaga gawang. Timo Supri Akbar. Oke, Hamka Hamzah kembali lagi ke belakang. Yuk, Hamka Hamzah lagi, yuk lari. Sekuat tenaga Hamka lari, yuk. Hamka Hamzah, masih Hamka Hamzah, oke. Masih Hamka Hamzah. Waduh, apakah bisa mencetak gol di Cilegon United nih? Tuh, Hamka Hamzah masih di setengah lapangan tuh. Iya, gol, oke. Itu saja mungkin, dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa langsung diklik tombol like-nya. Dan yang baru tahu atau yang baru nonton dan yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya dan hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen. Dan yang mau share video kali ini boleh, yang nggak share juga boleh. Dan yang mau follow Instagram dari channel Marcel Allen juga boleh, yang nggak follow juga boleh dengan nama @marcelallenofficial_. Untuk link ada di kolom deskripsi, oke? Mungkin itu saja, kita bertemu di video lainnya. Semangat terus, jangan kasih gedor, gaskan. Sampai jumpa lagi, see you and ciao. Bye! And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not